Hukumnya kalau mandi bogel. Mandi bogel tu. Pokoknya haram dan harus. Bila haram, mandi di masjid. Nampak? Dekat kolah orang wudu. Lari habis. Tuh siap lari habis. Parah. Ha, lari habis. Nah, ha. Betul tak? Itu haram lah. Bila harusnya tertutup. Mandi di rumah, mandi dalam hotel. Parah lagi tertutup. Ha. Bila haramnya, ada mata yang haram tengok. Dan kalau ada mata orang yang harus tengok, oh, harus tengok, tidak haram. Dia dengar baik-baik ni, aurat, maknanya anggota badan yang kita wajib tutup dari pandangan manusia. Bukan wajib tutup dari pandangan jin. Sunat tutup dari pandangan jin. Ha? Tapi wajib tutup dari pandangan manusia. Sebab tu Nabi suruh baca bismillah masuk dalam jamban, dalam tandas. Kita baca dah 40 tahun dah umur, tak baca. Siapa masuk tandas, bawa berok nak kecing, nak mandi telanjang ke apa, dia tak baca bismillah, jin tengok kemaluan dia. Bermakna 60 tahun mu tak baca, 60 tahun dah jin tu, buah dah tengok jin. Betul tak? Nabi kata, satu rumah, a'inil jin, baina aurat ibni adama kauluhu bismillah inda dukhulil khala'i aw kama qala, yang menutup, yang jadi dinding antara mata jin dengan aurat manusia ketika dia masuk dalam jamban ialah dengan membaca bismillah. Jelas dalam hadis, maksud hadis siapa baca bismillah dia buka aurat dalam jamban, jin tak nampak. Tak, tak baca, jin nampak. Ah, baru tahu malam ni. Betul tak? Ha, ah, tersu untung tak mari. Untung. Neh, tak mari bongok. Neh. Ah, jadi ada kita umur dah 60 tahun, 60 tahun dah jin tengok. Neh. Ha. Wei, orang lelaki-lelaki nak kencing ya, bukan nak berok, dia buka zip je. Keluar dak kemaluan? Kemal keluar dak? Keluar ah. Jin tengok. Mari. Hak jin ni nak berok pula di rumah, buka seluar teruk. Pakai tuala sampai dalam bilik ambang, buka tuala boh tak perlu bau, telanjang terus. Bini kita masuk mandi telanjang terus lah tu. Bini kita masuk nak kencing berak terkangkang duk dalam tu. Ha, kita pun duk congok situ tunggu najis keluar. Tak. Buka aurat dah. Neh, tak macam bismillah. Jin tengok ah. Besar. Nampak jin. Neh, ada. Berpuluh-puluh tahun menjamu jin tengok kemaluanmu pasal tak mengaji hadis baca bismillah masuk tanda tu lah. Maka manusia kita wajib tutup. Binatang tak wajib tutup. Jangan binatang. Binatang tak haram. Dia pergi kat kandang lembu. Lembu ada 20 ekor. Dia pergi kat tepi pagar, dia pun angkat kain belakang. Anda boleh tak pakai? Tunjuk kat lembu gitu. Lembu Maryam. Oh, bodoh. Berdosa tak berdosa? Bangang orang panggil. Bangang lagi. Ha, basah dia binatang. Jangan pula masuk nak kecing keluar balik. Kenapa keluar balik? Ha, dia orang tengok. Apa dia? Cicok. Hei, cicok tak apa tengok. Ha, tak ada, ada orang yang haram tengok. Tapi kalau ada orang yang tak haram tengok, boleh tak kita telanjang mandi? Boleh. Eh, ada ke orang tak haram tengok? Ada. Ha, ngaji bekah. Ngaji hadis. Ngaji kitab ulama. Neh. Ha, sekarang ada dua golongan yang kita tak haram tengok aurat kita. Yang pertama, suami isteri. Ingat tak? Suami isteri. Yang kedua, kanak-kanak yang belum faham bab aurat. Awitif lillazi lam yahdhun ala lam yadharu ala auratin nisa, atau kanak-kanak anak yang masih kecil yang tak mengerti pun tentang aurat. Eh, mak mandi telanjang, anak duduk sebelah mandi juga. Tak, anak mandi paik kecil, mak mandi gayung telanjang bulat. Atau anak duduk main mandi, mak duduk berubah baju dalam bilik air telanjang bulat. Anak umur 2 tahun. Gerti tak bak orang? Dok. Dia tengok mak dia. Dia main balik. Ha? Itu halal, halal ke haram telanjang? Tidak haram. Atau ayah mandi telanjang. Anak duduk dalam besek. Main itik kuning.
Main pusing-pusing. Ha? Umur 2 tahun. Kerti tak? Tak kerti. Dia main pusing itik. Ayah duduk mandi telanjang. Donde, donde, donde. Pang mandi. Pang. Ha, ha. Mandi telanjang. Anak dia tengok ayah. Angry Bird. Tapi anak dia kerti tak? Tak kerti. Betul tak? Pasal baru 2 tahun. Ini yang Tuhan sebut dalam Quran. Kanak-kanak tak faham masalah aurat. Haram tak? Tak. Anak dia tengok kemalu ayah. Tapi dia tak kerti. Cuma dia tak faham. Ni itik mari mana pula. Ni. Faham.